Assalamualaikum, kembali lagi di channel Madina Cairah Family. Hari ini kita ada di Obelix nih. Obelix di daerah Gunung Kidul Parangtritis. Kita antri tiket. Kenapa apa tuh? Lumayan ramai enggak? Lumayan ramai. Wah, ada musik nih. Mudah-mudahan enggak kena apa? Enggak kena hak cipta. Oke, izin. Nah, ini kondisi di dalamnya. Oh, di situ. Ah, Obelix Sea View. Jadi jalannya cuman menyeramkan. Ya. Jadi kalau mau ke sini upayakan mobilnya sehat ya. Jadi biar aman karena memang jalannya cukup seram, menanjak tinggi. Kita kalau pulang kita menurun. Iya, kalau pulang kita menurun. Nah, ini kita rombongan nih. Oh, kondisinya. Terus di sananya pantai Parangtritis. Nah, itu pantai Parangtritis ya. Oh, ya. Ya, itu pantai Parangtritisnya. Cukup tinggi di sini. Gimana? Enak gak? Keren tempatnya. Keren. Kita lihat view dari atas. Kita sekarang sudah di atas. Apa? Ngos-ngosan. Tapi lebih ngos-ngosan yang kemarin lah. Pemandangannya dari atas. Kemarin apa namanya ya? Sky kuning. Sky hill. Nah, ini pemandangannya dari atas. Di sana ada jembatan, Mbak. Kayaknya bagus deh nanti kita nongkrong di sana. Kita bisa ke sana. Ada gua foto, Mbak. Yuk kita jalan. Yuk, kita jalan. Ya foto dulu di sini bagus kayak. Nanti ya. Aja. Kita lihat di sana ada apa. Ada gua purba. Ini ada. Oh, bisa di atas. Nah, ini ada gua purba dengan puncak Del Luna. Mana mungkinnya mana? Hati-hati barang dia ngambil. Boleh. Kita mau ke mana nih? Puncak Del Luna. Tasnya harus ditaruh depan. Karena takut
Ada monkey. Ya biasa monkey tuh suka curi barang. Kenapa? Nanti kita naik ke gua purba habis nih. Yes. Di gua ya. Iya. Kita naik ke puncak Deluna. Makin lama makin tinggi guys. Ini dua hari ini kita naik gunung terus. Kemarin daerah mana? Solo. Sekarang daerah Jogja. Siapa yang pernah kesini? Jangan lupa komen di bawah. Cuman memang biaya masuknya kena 3 kali. Ah? Iya, tadi masuk ke daerah Parangtritis. Kemudian di bawah sini. Kemudian parkiran di sini dan di ongkos masuknya. Cantik. Kemarin lelah guys. Ikutin ini Madinah. Ya, siap. Masya Allah, tingginya guys. Oh, itu kayaknya ada mercusuar. Nah, ini kondisi puncaknya guys. Oh, ada pohon, ada pohon. Nah, di sana guys. Madinah mau kemana Madinah? Kita ke gua. Gua apa Madinah? Gua Hira. Kita turun dari atas. Nih tempat yang tertinggi di sini. Sama. Lebih tinggi dikit aja. Ini yang tertinggi. Oh di sini bagus nih Madinah. Madinah dari sini Madinah. Coba Madinah. Shoot. Oke. Jalan. Seperti biasa editor kamera kan. Ini bagus tuh. Ke Gua Purba. Kita ke Gua Purba. Oke, kita lanjut ke Gua Purba. Nih, kita ke Gua Purba. Buang sampah di sini, jangan di situ. Oh, gitu. Oke. Betul. Insya Allah. Bismillahi. Allah, bismillahi. Nah, ini Gua Purbanya. Cuman begini nih Gua Purbanya nih. Jadi ini ada gua. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Cuman begitu Gua Purbanya teman-teman. Gua Purba. Bismillah. Ya itu cuma ada bolongan aja. Itu mas. Iya. Ditutup sudah. Oke. Okay.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut. Kita turun sekarang. Kita mau sholat nih, kita cari musola. Kita jamak takbir. Sudah azan asar. Dan kita belum sholat. Iya, kita belum sholat juga. Kita foto di situ cantik. Oke. Nah, masya Allah, dari sini ternyata jauh lebih nampak view pantainya. Sini, kita foto di sini. Foto-foto. Di situ ada tiga, terus di sana lagi ada ya empat. Itu ternyata di sini tempatnya monyet guys. Dia manjat-manjat di pohon. Kita lihat dari mana sih kita turun. Yuk kembali di tempat yang pertama. Sekarang kita jalan ke atas. Oh itu ada keterangannya tuh. Ada keterangannya. Itu di sana ya, kita cari musola dulu. Wow, ini atas ini teman-teman, kita mau istirahat. Buang sampah di sini tapi nggak ada tempat sampahnya di sini. Itu dipindahin. Yuk kita menanjak. Aduh, kita cari musola. Oh sampai ke sana teman-teman. Nah ini jadi kalau kita masuk ke musala ke sebelah sini. Nah di atas sudah ada yang teriak-teriak tuh. Tapi mau ayunan tuh. Iya. Teman-teman berani enggak? Berani enggak?